lulus tau gak? Parah banget sih lo. Gue. Tenang, gue pinter kali sekarang. Tuh, baca gak lu? Lulus, Aldo Mahaputra. Ya gue gak nyangka aja gitu. Mungkin sebagai lu bisa lulus. Ya elah, berisik lu Pup. Mentang nilai ujian lu tinggi. Iyalah, gue. Rasa aja ya, Dok. Kita udah lulus aja. Lu inget gak sih waktu gue ngomong sama lo, kalau hal yang paling gue suka di dunia itu ada dua. Yaitu Alex sama Lollipop. Inget gak lu? Oh iya 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 iya. Yang mana ya? Ih, lu masa lupa sih? Canda kali. Ya inget banget lah gue. Si Kelek itu kan yang tiap hari lo selundupin permen ke tasnya, ya kan? Alex, Dok. Iya, itulah maksud gue. Si ketua eskul basket yang lo taksirin dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Lagian lo tuh orangnya pinter-pinter bego ya. Orang dikirim lollipop setiap hari, bukannya malah seneng. Yang ada dia malah diabetes sekali. Masa? Buktinya gue enggak tuh. Ya bagus lah kalau gue bikin orang diabetes. Berarti gue manis dong. Manis cidah. Terus kalau gue ingat kenapa? Kayaknya gue salah deh. Perasaan gue sama Alex tuh beda sama perasaan gue sama Lollipop. Perasaan gue tuh kayak cuma penasaran aja gitu sama dia. Gak lebih. Lu sendiri gimana tuh? Sama cewek yang lu taksir 3 tahun lamanya dan katanya sampai saat ini lu belum bisa ngomong. Dok. Hah? Oh, cewek yang gue suka. Ya gitu. Ya gitu-gitu mulu deh, biasaan ah. Gue mau ngomong serius nih sama lo. Ngomong-ngomong aja kali, tumben banget lo basa-basi. Ya, gue mau jujur aja sih. Jadi gini, sebenarnya gue ini suka sama lo. Lollipop maksud gue. Dok, gak usah bekas gue juga deh kayaknya. Kok lo gak bilang sih? Jangan-jangan lo juga suka ya ngambilin permen yang gue selipin di tasnya Alex, ya kan? Enggak lah. Enggak, lo bohong. Gak mungkin lah, Pup. Elah, masa lo lipat begitu gue ambilin? Ngaku lo! Lo kan? Iya, oke, gue ngaku. Ih, aduh lo nyebelin banget sih. Elah, lo cuma lo lipat begituan doang. By the way, Dok, lu udah punya pasangan buat ke prom night nanti belum? Males gue. Mendingan gue di rumah, tidur, enak, ya kan? Lu gak bakal datang. Ih, lebar banget, saya tahu itu kan momen terakhir kita kumpul sama teman-teman SMA di prom night. Kapan lagi? Coba lu kalau udah kuliah gak akan bisa. Pokoknya lu harus ikut. Ikut gak lu? Ikut gak lu? Ah, enggak. Lagian cewek mana juga ya kan yang mau pergi ke prom night sama gue? Kan? Iya sih.
Yaudah, daripada lo gue datang, gue pergi sama lo ya. Sama gue? Lu pergi ke prom night sama gue? Iya, Aldo Mahaputra. Lu mau kan temenin gue? Males banget gue pergi sama lo. Iya, kok gitu sih? Ya, emang lo gak malu pergi ke prom night sama orang kayak gue? Enggak. Ya kapan lagi gue bisa pergi ke prom night bareng sahabat terbaik gue? Ya kan? Dok. Mau kan? Hah? Ayo. Kayak ideal ya, pokoknya nanti malam lo harus jemput gue. Oh, sama ini. Lo harus pakai pakaian rapi. Soalnya muka lo tuh udah bikin gue malu. Jangan bikin gue tau malu ya, oke? Okay? Iya. Apaan? Sini mana tangan lo? Sini. Nih, bentar ya. Nih, hadiah dari gue. Karena lo udah mau jadi teman gue ke perwek nanti. Simpen ya. Oh iya, satu lagi. Makasih ya, Dok. Lu selalu ada buat gue. Lu sadar gak sih, berapa hari lagi kita bakal beda kota? Gue bakal kangen banget sama bacotan lo tentang mimpi lo itu. Ya jadi penulis, aktor, jadi sutradara. Cepet cari kerja ya, Dok. Supaya lo punya biaya buat kuliah perfilman seperti yang lo mau. Dan tetap jadi Aldo yang gue kenal ya. Meskipun lo nyebelin, tapi lo tahu caranya bikin hidup orang lain lebih berwarna. Contohnya hidup gue. Gue beruntung banget punya sahabat baik kayak lo. Makasih banyak ya, Dok. Gue emang sahabat terbaik gue. Gue janji, Bu. Gue bakalan ngebuat lo bangga sama pencapaian gue. Gue janji.